Halo guys, welcome back lagi dengan saya Rizwi guys. Kali ini saya balik lagi main Seven Deadly Sins ya guys. Oke guys, hari ini apa yang akan kita bahas guys? Kita akan bahas sesuatu yang spesial dan sangat penting guys, yaitu asosiasi guys. Apa itu asosiasi guys? Kalau kita lagi battle guys ya, kita kan ada partnernya itu 4 guys. Nah, 4 partner itu bisa bantu banget buat menaikkan status, tapi mungkin banyak orang yang masih nggak tahu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat power saya ini bisa 131.000 guys. Kenapa itu dibantu dengan asosiasi juga? Kita pertama mulai dari ini kalau saya lepas ya guys ya. Kita akan lihat sebenarnya kalau kita asosiasi dengan King, ini increase asosiasi basic statnya cuma 5% ya guys, cuma 5%. Dan kalau misalnya digabungin sama ini 5%. Dan kalau misalnya kalian ada hero SR, ini bisa sampai 10% guys. Oke guys, saya kasih tahu kenapa ini bisa sampai 10% ya guys ya. Itu karena ultinya si Glit Thunder itu sudah sampai level max guys, level 6. Jadi penambahan statusnya akan lebih banyak guys. Oke, kita coba hitung ya guys ya. Ini kalau kalian kita tambah dengan King yang sudah max level, bintangnya semua sudah max, tetap turun guys statusnya guys. Turunnya nggak dikit lagi guys, banyak guys. Kalau kalian lihat ini statusnya digabungin sama ini Slater, itu juga turun guys. Kalau kalian mau tahu turunnya berapa, ini attack-nya 9500 ya, kita bulatin aja. Ini kan attack-nya si Gouter itu 9500. Begitu digabungin sama si Slater ini, yang walaupun ada notabene tambah attack 250, attack-nya itu turun jadi 9200, turun 300 ya guys. Itu belum turun defense sama turun HP-nya guys. Coba kalian lihat ya, ini kan 4500 defense-nya. Kalau saya pakai Glit Thunder itu 4800 guys, jadi turun 300 defense-nya ya guys. Udah attack-nya turun 200, defense turun 300. Bagaimana dengan HP guys? Ini kan 8000 ya, 80.000 kita buletin aja. Begitu ganti ke Slater guys, itu turunnya 5000 guys. Jadi bagus banget ya guys, kalau ada hero SR itu dinaikin ultimate-nya. Tapi jangan lupa ya guys, itu cuma 10% dari status. Selain dinaikin ultimate-nya sampai mentok, harus dinaikin juga bintang dan levelnya guys. Tapi kalau level kan perlu pendant. Kalau kalian ada pendant, equip apa? Ada pendant, naikin aja guys. Itu minimal ada satu heroes atau dua heroes buat dijadikan asosiasi sub yang buat nambah stat masif ya guys ya. Itu belum lagi ya guys, saya akan kasih tambahan lagi guys yang lebih heboh lagi guys. Ini kalau misalnya power saya kan 131.000, itu kalau si Glit Thunder-nya dilepas attack apa equipment-nya guys, itu CC saya turun ya guys. Mari kita buktikan ya guys. Ini kan 131. Kita cari. Nah, ini equipment-nya si Glit Thunder ini kalau saya lepas, saya kasih ke yang kosong dulu ya guys ya. Saya kasih pindahin ke yang kosong. Ini ambil equipment Glit Thunder. Nah, yang tadi CC saya 131 ya guys, itu turun jadi 130.000 guys. Jadi CC nya itu turun 1000 ya guys dari equipment. Jadi equipment juga berpengaruh guys. Dan jadi itu tadi equipmentnya belum saya upgrade sama sekali ya guys ya. Kalau sudah saya upgrade itu lebih banyak lagi. Ini tadi equipment Glit Thunder yang ini ya guys. Ini hero SS apa equipmentnya SSR, dan itu belum saya upgrade guys. Coba kalian lihat ya guys, balik lagi ke 1031.000 ya guys. Jadi ini poinnya belakangnya ada 149.000. itu kalau saya naikin equipmentnya ya guys, itu CC kita juga nambah guys. Mari kita buktikan guys. Tadi kita ambil ujungnya 149 ya guys ya. Ini kita coba naikin equipmentnya satu biji aja ya guys ya.
kita lihat lagi tip kita ya guys. Nah ini naikkan yang tadi 149 naik jadi 161 guys. Jadi kalau kita naikin itu lumayan banget guys, itu nambah sekitar 12 cc powernya ya guys ya. Itu belum kalau misalnya saya setin ya guys. Ini kan saya equipmentnya berantakan, harusnya equipment yang bagus itu attack plus defense set ya guys. Itu bisa nambah power itu sekitar 100-an lagi ya guys. Jadi maksimalkan asosiasi kalian dengan tambah equipnya, di upgrade equipnya, ditambahin bintangnya sampai mentok 6. Dan yang paling penting ini guys, dinaikkan ultinya guys. Jadi kalau ulti kalian itu level 1 itu cuma tambah bonusnya itu 5% aja guys. Tapi kalau kalian bisa incer sampai maksimal itu nambah atributnya itu 10% guys. 10% dari Glit Thunder ini lumayan banget guys. Kalau kalian lihat Glit Thunder ini attack-nya 5000 ya guys. 5000 itu kalau ditambahkan ke asosiasi itu akan tambah 500 guys. Defense-nya ini 3600 guys. Itu jadi tambah 360 apalagi HP-nya guys. Itu kalau 10% tambah 6000. Jadi wow banget kan. Jadi itulah kenapa kita perlu menaikkan ultimate yang dari hero asosiasi. Dan kalau yang cari yang SSR kan berat banget ya guys ya, cari poin dupenya. Jadi saran saya kalau kalian tidak kejar ultinya, bonus attack ultinya, kalian kejar aja yang hero SR, tapi dinaikin dulu semuanya ultimate-nya sampai full ya guys. Oke guys, sampai sekian hari ini video guide tutorial buat asosiasi. Sampai ketemu lagi di my next video guys. Dadah.